Hello Earth, welcome back with me and this Kijang, and we are the Earth. Okay. Jadi berhubung gue bilang bakal selalu update, jadi gue beneran update ya. Ini Kijangnya udah beres, bagian pengerokannya tinggal nanti kita lepas kaca depan. Jadi kita habis pilihin si permukaannya seperti biasa. Jadi ini debunya tipis banget ya, bisa dilihat kayak hampir hilang karena kita udah ketokin dulu. Jadi ini cuman buat ngeratain doang, kalau nggak ada dempul nggak mungkin juga pak. Gitu, jadi ini udah tuh diketok juga masih tipis banget besinya, jadi kita nggak main dempul-dempul. Ini sampai beginian aja kita kerok, terus tinggal bagian mesin belum dikerok, fender depan udah dikerok juga, jadi pilihin-pilihin juga, jadi kita tarik-tarik, nanti tinggal digosokin lagi gitu sampai ini ada tambahan kaca belakang di custom. Ini banyak sih tambahnya, kaca belakang custom digedein, terus ini sampai dalam-dalaman pakai udah di epoxy juga ya, udah dikerok. Terus gokil nih orangnya beli pelek lagi satu set, terus cuma dipakai satu buat ban serep. Terus dibikinin dudukannya kayak gini, dibikinin dudukan buat ban serepnya di sini. Kita bikin custom aluminium anti karat. Jadi nanti dilas di sini, gitu. Taruh sini, terus bannya dibaut di situ. Terus dia rada miring gitu. Jadi ini ada ban serepnya karena kalau kita lihat bagian belakang, pertama si lampu udah dirubah, ya. Udah dirubah jadi pakai Kijang yang facelift, LGX facelift, gua nggak tahu deh sebutannya apa ya. Kristal, enggak kristal kan yang gitu ya. Kijang LGX yang new lah. Jadi pokoknya yang ada giniannya gitu. Terus kita bikinin dudukannya sampai dalamnya, kita udah bikin tutupnya cover, jadi bisa dilihat kalau di sini nanti ini ada tutupnya, udah kayak OEM ya, tutup gitu, udah rapi banget ya pokoknya. Ini ketutup. Nah, yang gue mau bahas tadi, kenapa ban serepnya jadi hilang? Karena kalau kita lihat di bawah, itu udah ban serep, udah di take out. Di bawah udah nggak mau ada ban serep. Terus nanti ini kita ratain nih, bikin add-on belakang. Jadi lampunya tadi di bawah, ditutup, diratain gitu. Terus jadi lampu di atas. Jadi mungkin dia takut nggak kelihatan kali ya, soalnya mobil ceper banget. Lampunya kalau di bawah, orang nggak tahu kali dia ngerem. Jadi dinaikin. Gitu, terus di atasnya kan tadi ada bolong-bolong ya, ini udah diratain semua. Terus ini megangnya udah enak banget, ini kayak mobil baru. Jadi kemarin udah dikerokin nih, yang kayak gini-gini dikerokin. Terus ini pakai remover kayak gini nih, barangkali ada yang nggak tahu. Jadi pertama di remover dulu kayak gini, ini kan remover nih tuh, baru di remover aja si catnya tuh udah kayak mengkerut tuh. Udah didiemin aja sebenarnya udah mengkerut, jadi kayak nyantai banget sih sebenarnya, kecuali dempul ya, kalau dempul nggak hilang. Ini tinggal diginin doang, digosok-gosok. Ini remover bukan sih, bodo amat deh. Nah terus, ah iya bener remover. Nah terus dikerok kayak gini, barangkali ada. Sebenarnya kita udah sering bahas ya, bisa dicek di vlog sebelumnya, kayak yang E30, yang Mirage udah dikerokin tuh. Kalau misalnya masih keras, biasanya kita bantu pakai heat gun. Nah, tuh kelihatan ya, ini debunya tipis, jadi enak banget. Tuh. Terus langsung ke warna dasar ya. Jadi gue yang ngorok ya, gitu. Sekalian, biar cepat kelar. Nah, tuh bisa dilihat ya. Jadi ini tadi gini kan. Untungnya ini catnya masih ori. Untungnya catnya masih ori, jadi dikeroknya tuh gampang banget, tipis banget. Tuh, sebenarnya mobilnya belum ada dempulan dan emang nggak pernah di repair kayak mobilnya, jadi baret-baret aja sampai karatan.
Tapi gue prefer mobil gini sih daripada yang udah didempul-dempul, kayak lebih susah gitu loh. Kalau ini tuh udah enak banget. Udah kayak gini, ini kan sisa-sisa karatnya nih. Nanti tinggal diamplas doang. Terus hati-hati ya, ini kena tangan tuh panas banget kalau remover. Jadi amannya sebenarnya pakai sarung tangan, cuman ya kita rock and roll aja ya. Gitu. Sip. Terus lampu bagian sini juga udah beres. Terus sebenarnya tadi mau gokil sih. Apa mau dibilangin gini nih, polish. Jadi kita udah gosok abis. Nah, ini hasil sebelum dipoksi ya. Jadi kan ini kita juga udah rata nih. Cuman ini nanti kita tutup dempul. Kita abisin lagi sampai kayak gini nih. Ini belum selesai. Jadi nanti dempulnya tipis di bagian sambungan juga nggak bakal kelihatan kalau ini sebenarnya bakal di custom, karena sambungannya kita abisin dulu, las-lasannya kita udah ratain kayak gini. Terus mau ngapain megang air? Ya gitulah. Terus jadi noh, bisa dilihat ya. Ini rata banget. Dipegang juga udah enak banget dipegangnya. Gila, gue seneng banget sih mobil yang bisa sampai platnya tuh kelihatan. Jadi kita kayak perkenalan ke mobilnya. Ini platnya tuh begini gitu. Lucu banget sih. Terus ini yang tadi gue bahas, kacanya di custom ya. Ini jadi kacanya kan tadi segini doang, kecil. Nah, ini udah dipotong gede gini, nanti kita bikin rumahannya. Kacanya masuk tuh. Gokil. Terus sunroof lagi nunggu. Tadinya sih mau pakai yang OEM gitu, cuman si dinamonya tuh jatuhnya di sini. Jadi kan kayak baknya harusnya sampai sini gitu. Karena nggak bisa, jadi kita mungkin pakai Webasto nantinya, cuman gimana owner deh. Kalau Webasto kan dinamonya udah nyatu kan di depan sini. Jadi aman. Oh ya, terus kan tadi lampu ditutup ya. Nah. Nih, jadi ini tuh yang ada lampu ini ya nih. Boleh deh komen di bawah pencinta kijang, daripada gua salah ya. Mungkin kijang LCI kali ya namanya. Jadi LGX LCI, kapsul LCI. Jadi kayak gini nanti. Nah, gitu. Nah, boleh nih yang pencinta kijang. Ini kan kalau mungkin di BMW namanya LCI tuh. Kalau kapsul kan pertamanya kan yang lampu gini doang, yang kecil tuh ya. Ini kan dibuntetin terus dikasih ini. Nah, boleh komen di bawah namanya tuh jadi kijang kapsul apa. Kalau gue sih sebutnya kapsul LCI karena facelift gitu. Jadi Kuki Zenki gitu lah, cuman gue gak tau deh sebutan buat si kijangnya apa gitu. Boleh bantu komen. Sip. Terus apa lagi update-nya? Nah, ini baknya. Kalau kalian mungkin kemarin lihat masih bingung ya karena belum nempel di mobil ya. Menurut kalian gimana? Ini tuh udah cukup pendek belum baknya? Jadi ngelihatnya lucu banget ya. Jadi itunya tuh tinggi, ini pendek, terus tiba-tiba ada pelek gitu deh di situ ya. Dan ini dudukannya cuman kita bikin tadi sehari, orangnya taruhin peleknya. Enggak ada 2 jam jadi dudukannya bikinin yang tadi. Soalnya tiba-tiba banget, cuman lucu juga ya ada pelek di sini ya. Jadi kayak mobil balap-balap gitu. Cuman nah, ini buat yang nanya, ini kenapa miring? Ini belum ngepas baknya. Berat. Pokoknya ini baknya tuh belum dipasang, cuman kita tadi lihat proporsinya dulu sebenarnya. Jadi ini terlalu pendek ya, kalau terlalu pendek kita mau tinggiin lagi tadinya. Cuman ya oke ya, segini masih lampunya masih ya proporsional lah, nggak yang kayak maksa banget si gede lampunya ini. Jadi kita nggak rubah lagi gitu, karena tadinya takutnya kependekan, jadi kayak lama-lama flat decknya sekalian gitu kan. Cuman untungnya nggak kependekan, jadi aman lah. Cuman gara-gara ini baknya rada geser ke kiri, kita lihat tuh, bayangkan nanti peleknya kan lebar tuh. Terus katanya orangnya udah bawain adaptor juga, mau dikeluarin, mau dicaperin. Jadi kira-kira nanti peleknya keluar lagi dikit. Gila, keren banget sih. Soalnya tadi kan peleknya masuk tuh kayak begini, masuk kecil tinggi, jelek banget, gila sumpah. Nih, terus udah kebayang sih ini bakal lucu banget. Peleknya gede, ceper, keluar, mantap banget. Jadi ini buat yang nanya, baknya bukannya miring ya, belum kepasang. Jadi asal geletak dulu, karena tadi kita lihat proporsi. Kebetulan ownernya tadi datang, pengen lihat dong
kalau nempel di mobil gimana, ya udah kita taruhin deh. Gitu. Terus apa lagi update ya? Nah, gimana nih buat kalian? Udah ada yang bisa nebak belum mesin di dalamnya apa? Kemarin gue lihat di komen sih udah ada yang hampir bener ya. Yang pasti mesinnya mesin Toyota lagi. Cuman gue pengen perfect. Jawabannya tuh persis kayak orang ini mau pasang mesin apa. Oke, pokoknya kalau yang masih kepo sama ini, kita selalu update di Instagram kita @premium atau kita lihat juga di 5 Instagram kita ada di sini. Gue minta tolong banget buat subscribe karena kita bakal ada challenge gila di 30.000 subscriber, 50.000 dan 100.000 itu paling gokil sih. Jadi buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya gimana kita sama, pokoknya kita bakal bikin sesuatu yang gila sama mobil kita. Langsung aja subscribe, ajak teman-teman kalian biar kita ngelakuin hal bodoh lagi. Sorry ya, ini kita lagi lembur, banyak banget kerjaannya. Jadi ya gue kasih intip lah, ini mirage sudah kelar kroknya, terus ini kita ada project juga akord, nanti kita update juga. Terus begitulah intinya, jadi kita lagi banyak banget, lagi full banget kerjaannya, cuman kita bakal selalu buat ngisi konten buat kalian gitu. Jadi kita gak bakal lupain juga buat update terus buat kalian. Jadi mungkin topiknya segini dulu. Ya kita sih update aja, pokoknya biar gak terlalu banyak bacot juga ya. Jadi intinya gitu, gimana menurut kalian bug-nya, apanya, kan udah mulai kelihatan nih bentuknya. Mungkin kalian ada yang punya ide, boleh masukin juga ke kita, karena biar jadi ini nih, maksudnya ya buat pencinta kijangnya juga masuk gitu ke selera kalian. Jadi ini mobil tuh bisa masuk ke semua selera dan benar-benar perfect buat semuanya. Oke, okay? Jadi this is our topic and be the best on earth guys. See ya.